There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades. Don't let them see me down. You have taken over my days. Kamar tidur adalah area yang paling private yang ada di dalam rumah. Kamar tidur sendiri bisa kita dekor atau kita desain sesuai dengan karakter pengguna ruangan sendiri. Nah, ada berbagai jenis tema yang bisa kita aplikasikan pada suatu ruangan. Dan kali ini, saya mempunyai 4 inspirasi kamar tidur yang dapat kita aplikasikan pada ruangan. Nah, yang untuk yang pertama adalah kamar tidur dengan tema feminin. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. Nah, ini sekarang aku pakai materialnya adalah jendela bekas. Jendela bekasnya aku cat dengan warna yang feminim, pink dan ungu. Sengaja aku pilih warna itu agar terasa gitu suasana yang lebih feminim, girly. Nah, terus aku juga pasang spraynya warnanya abu supaya warnanya lebih netral tapi nggak membuat ruangan tuh terasa polos gitu. Terus aku juga ambil warna pink untuk bantal kecil-kecil di depan karena itu sebagai salah satu apa ya aksen di atas kasur itu. Secara keseluruhan, tema yang kita ambil kan feminim. Jadi, motif chevron aku pilih itu karena dia simple dan aku wakilin dengan warna yang sesuai dengan warna yang kita ambil, yang warna cukup feminim. Aku ambil di situ warna ungu.